Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipang. Nah, Sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipang, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipang, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Cut Sipang yang tentunya terlihat begitu berbeda. Namun ada sesuatu hal yang tentu saja begitu mengejutkan bagi publik dengan klarifikasi yang diungkapkan oleh Haris Priza di hadapan publik. Nah, Sobat Mimin, namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan dan juga dijelaskan secara langsung mengenai apa yang terjadi saat ini kepada Haris Priza dan juga Cut Sipang yang tentunya diklarifikasi secara langsung di hadapan publik. Seakan semua tak percaya dan juga tak menduga dengan apa yang diungkap dan juga dikatakan Haris Priza lewat akun sosial medianya mengenai beberapa klarifikasi yang sangat begitu serius di hadapan publik, seakan tak ingin terjadinya kesalahpahaman di antara Haris Priza dan juga Cut Sipang hingga membuat Haris harus mengklarifikasi semuanya. Setelah mengetahui klarifikasi dari Haris Priza, di situ tentunya para fans dan juga para netizen yang dibikin terkejut dan juga dibikin tak percaya dengan apa yang terjadi saat ini membuat semuanya dibikin panik dan juga dibikin galau. Bahkan mereka tentunya membuat semua orang jadi bingung dengan apa yang terjadi saat ini hingga tentunya para fans dan juga para netizen kerap menjodohkan dan juga mempersatukan Haris dan juga Cut Sipang. Nah, Sobat Mimin selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa terbaik bagi Haris Priza dan juga Cut Sipang, dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.